Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Oke, pada video kali ini berkaitan dengan unboxing ya. Ini saya mau unboxing suatu barang yang ada di depan ini. Ini berkaitan dengan alat-alat pancing. Dibeli dari toko Pesona Fishing ya, ada di Lazada. Ini saya beli beberapa item. Nah, dari satu toko jadi ongkos kirimnya murah pemirsa. Ya. Karena ini enggak nyampe 1 kilo juga. Cuma 6.500 kalau enggak salah. Oke, langsung saja kita buka seperti apa barang-barangnya. Ini dia nih. Ya, barang-barangnya. 1 2 3 4 5. Perasaan saya beli 7 deh. Coba kita cek lagi ya, apakah lengkap barangnya. Ini harganya bervariasi. Oke, sebelum saya buka, yang belum subscribe di subscribe dulu dan berikan like nya nanti komen di bawah dan share. Oke, kita buka sama-sama. Ini dia. Ya pemirsa, 1 2 3, tara. Iya, nah ini yang pertama saya punya daftarnya. Ini dia, 1 ini apa namanya, senar ya. Nomor 2 senar pancing Yakuza Shinori, 39.102 rupiah, 1 buah. Ini ukuran 0,16 mm, 10 lb, untuk berat ukuran 4,54 kg. Oke, lanjut. Kemudian apa dulu ya, nah ini deh, nomor 2 sudah. Kemudian ini penitinya merek apa nih, Gamma Miss Pocket Snap ya. Nah seperti ini pemirsa, ini harganya saya beli 3 peniti. Nah ini dia, 5.020 rupiah, beli 3, 1 ini ya, 2 3 ya. Oke, terus nomor 1 klip gulungan tegek. Nah ini nih, ini untuk gulungan tegek. Wah ini ukurannya ternyata kecil. Sepertinya ini saya salah beli nih. Tapi kayaknya bisa lebar sih ya, tuh melar. Oh iya, nanti kita klipkan di tegeknya ya. Oke, berikutnya nomor 1, 2, 7 sudah. Kita urut aja ya. Nomor 3 sekarang bel. Nah ini, nah, belnya harganya, oh ya tadi klip gulungan tegek harganya 5.000-an satunya, 5.782 rupiah, beli 2. Kemudian ini bel kerincing harganya 1.700, beli 2. Ini dia. Kemudian nomor 3, 1, 2, 3 sudah. Nomor 4, Starlet, beli 2, harganya 4.711. Nah ini dia, Starlet, beli 2. Kalau di toko nih antara 5.000 sampai 6.000 ya. Oke, nomor 4 sudah. Nomor 5, Top Guide Marit Non Fuji Top. Nah ini dia, saya beli 4. Nah ini ada 1 2 3 4 ya, kita cek.
Ini untuk lubangnya besar agak besar nih pemirsa. Ya, mudah-mudahan tidak kelonggaran nanti di joran saya. Tapi untuk ininya kecil ya. Bagus. Jadi peniti enggak los. Oke. Nanti kalau kebesaran ya kita ganjel. Nah, oke. Kemudian nomor 5 sudah itu ya tadi ya ada 4. Nomor 6. Marit set joran. Nah, ada 2 harganya 14.445. Nah, ini dia. Oke. Pas berarti. Ada 7 item. Jatuh. Nah, ini dia. Oh, ini juga ada dapat nih yang kecil pemirsa. Ini sistemnya diikat ya. Nah. Oke, nanti saya berikan tutorialnya nih. Ini dia mamaritnya, tapi ini non Fuji ya pemirsa. Bukan Fuji. Ya, mudah-mudahan enggak cepat karatan. Ada 1 2 3 4 5 6 78. Wow, keren. Oh ya pemirsa, ini bukan ada 8, tapi ada satu lagi ternyata ketinggalan. Nah, ada 9. Ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Rekomendasi saya nih buat yang cari-cari alat pancing di online, bisa mampir ke toko Pesona Fishing ya. Nah, ini alhamdulillah amanah tokonya, luar biasa, barang-barangnya lengkap ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat juga, semuanya bagus dan baru-baru ya. Ini totalnya, nah itu dia, saya lupa, ini ada saya screenshot ya, total harganya 100 lebih kalau nggak salah. Nah teman-teman, itu saja unboxingnya dari barang yang saya beli ini untuk perlengkapan mancing. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalam, sehat selalu dan tetap semangat. Bye.